Ini baru bergaris ini. Tuh. Ini biasanya dipasang buat mobil-mobil off-road ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di Kamu To Like. Oke, kali ini saya mau mereview lampu sorot walk light ya. Ini di dusnya keterangannya lampu sorot walk light. Tapi seperti apa lampunya ya, nanti kita lihat. Dan ini dari kemasan dus packnya itu cuman polos, nggak ada keterangan spesifikasi warna dan buat mobil apa ya. Ini langsung saja kita buka. Nih, lampunya seperti ini ya. Nah, dan ternyata ini adalah lampu sorot double. Jenis LED bar ya, ini lampunya. Ini di dalam kemasannya mendapatkan satu lampu dan dua piece bracket plus baut ya. Oke, kita lihat dari spesifikasinya. Ini untuk lampunya seperti ini ya, double ya. Jadi ini sinar itu sinar kuning. Ini masih pakai pengaman ya, plastik, jadi biar mikanya itu enggak baret pada saat pengiriman. Untuk dari spesifikasi bodinya itu, ini pakainya besi ya, besi aluminium. Dan ini ada satu mode doang, sorot sinar putih ya. Tuh. Untuk cahaya nanti kita coba tes di luar ya, gimana sih cahayanya, apakah bagus atau tidak, saya juga belum tahu untuk cahayanya seperti apa. Ini pemakaian biasanya buat mobil ya, buat mobil off-road, mobil-mobil custom, dan di motor juga bisa, tapi menurut saya segini sih panjangnya, kurang lebih 15 cm itu terlalu panjang buat motor ya, jadi kebesaran buat motor. Bagusnya buat mobil sih kalau yang seperti ini. Oke, langsung saja kita tes sinarnya di luar ya bos. Sekarang saya sudah di luar ya. Ini mau pengetesan lampu sorot LED bar 48 LED ya. Ini yang dua baris tuh. Ini satu, dua ya. Ini sinar kuning ya, satu mode aja, 48 LED LED bar. Langsung saja kita tes sinarnya ya. Untuk sinarnya gimana bos? Ini satu mode aja ya. Wih tuh. Ini untuk sinarnya nyebar ya, jenis float bukan spot. Nih tuh, sinarnya itu flat, nyebar nyebar. Jadi bergaris kayak gini ya. Ini baru bergaris ini. Tuh. Ini biasanya dipasang buat mobil-mobil off-road ya. Ini buat kabut juga bisa. Enak nih buat jalan ke hutan. Kalau jalan-jalan gelap. Ini posisi hujan nih, mantep pakai ini. Ini satu aja udah terangnya seperti ini. Apalagi pakai lebih dari dua ya. Nah, lampu utama udah nggak dipakai lah. Tuh. Ini sinarnya bagus. Ini jarak ya kurang lebih berapa meter ya dari sini nyampe tuh lampu yang ke satu aja itu. Ini paling mah 10 meteran lah ya. Jaraknya, jarak tembaknya. Cuman sinarnya nyebar ya, float, nggak spot. Untuk lampunya seperti ini bos. Sinar kuning model LED bar. Tuh, kalau ini buat bracket bautnya, bracket belakang. Oke, next kita tes lampu-lampu yang lainnya buat motor, buat mobil ya. Kita review. Kali ini kita review segini saja. Oke, sekian, terima kasih bosku. I
inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles profound.